Ibu bapa rata-rata bimbang tentang keselamatan anak-anak mereka. Saya pun ada cucu yang bersekolah. Seperti saudara-saudari, saya pun bimbang juga. Semua orang sayangkan anak. Cucu lagilah lebih sayangnya. Jadi sekolah mungkin tidak akan dibuka lebih awal. Kita mungkin akan tangguhkan dahulu sesi persekolahan sehingga kita benar-benar yakin bahawa keadaan telah pun kembali pulih. Sementara itu, anak-anak kita perlu belajar di rumah. Dan saya telah minta Kementerian Pendidikan supaya melaksanakan inisiatif pembelajaran dari rumah ataupun home-based learning sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini dan mungkin untuk tempoh yang seterusnya sehinggalah sekolah dibuka.